Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Salam satu aspal. Gue malu sebenernya depan kamera kayak begini, tapi ya mau gak mau lah. Karena ini barang gede banget. Jadi gak bisa nih kalau gue harus taruh tripod terus gue buka kayak biasa, gak bisa. Gue harus beauty mau gak mau. Apa kabar? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Amin. Episode kali ini alhamdulillah dapat rezeki. Dapat rezeki modif X-Max lagi, modif X-Max. Sebenarnya part ini gue enggak ada masalah sama nih barang. Cuman buat gaya aja sebenarnya, buat gaya. Jadi keren-kerenan lah. Meskipun judulnya Comfort Seat, yoi. Comfort Seat, judulnya Comfort Seat. Kita buka barangnya dan sekalian kita lihat, kita cobain sekalian beneran nyaman apa enggak ya, kira-kira nyaman enggak ya. Dan katanya ini adalah new model. Bedanya apa, bro? Tonton sampai habis, subscribe channel gua. Mari kita bongkar. Ini dia barangnya, bro. Yamaha Genuine Parts and Accessories. Gue dapet dari Yamaha. Gak usah banyak gaya lu, kameramen. Ah, gitu aja udah. Malum, bro, kameramennya amatiran. Jadi gue dapet ini barang beli dari Bandung, dari Yamaha Bintang Rezeki. Insya Allah. Dan kayaknya original. Kita coba buka aja langsung. Gue udah bawa pisau nih. Kebetulan karena pisau tactical gue entah di mana tadi gue cari, jadi pakai pisau dapur. Buat motong cabe sama bawang. Dari sini aja deh kita buka. Hati-hati, bro. Aduh, takutnya kena barangnya di dalam. Oh ya, ini lumayan lama nih barang, ngomong-ngomong. Soalnya gue order kurang lebih sekitar 3 hari. Hari keempat baru dikirim, bro. Jadi emang judulnya pre-order dari e-commerce-nya. Dari Yamaha Bintang Rezeki di Cileunyi, Kabupaten Bandung. Nah, nanti linknya gue taruh di deskripsi, bro, kalau pengen. Soalnya katanya new model juga. Karena yang old model gue belum punya duit, jadi langsung beli yang new model aja sekalian, bro. Aduh, dalam sekali. Kampret. Anjrit. Ternyata bukan cuman dusnya doang yang gede, tapi isinya juga emang gede, bro. Ya namanya juga jok ya kan, lu tahu sendiri X-Max motornya segede apa. Jadi ya beginilah. Nah, kelihatan nggak guanya? Kelihatan ya. Pertama, setelah buka box kita dapat petunjuk pemasangan X-Max Yamaha X-Max 300 Comfort Seat. Gua sobek dulu deh. Petunjuk pemasangan, petunjuk modelnya kayak begini. Sorry nih, bro, gua outdoor. Ya nggak apa-apa lah ya. Beginilah ya. Jadi ya, lu berisik banget, Li, bentar lah. Diam aja. Kameramennya amatir, bro, sumpah. Kita sampingin dulu. Habis itu ada langsung barangnya dibungkus pakai, ya Allah, ya Rob. Nah, ini ada gabus pengaman di baliknya. Gabus pengaman, terus nggak ada apa-apa lagi, udah begini aja. Semoga barangnya aman. Insya Allah. Langsung kita buka aja. Ini keras banget ya. Hah? Ih, gue ngeri sobek dalamnya. Iya. Nah, ini dia barangnya, bro.
Waduh ini. Oh, gabusnya disangkutin di ini nih. Apa namanya sih? Ceklekan yang buat di joknya apa namanya? Diceklekan yang buat di joknya lah, pokoknya begitulah. Gabusnya. Ini dia barangnya. Berat banget. Ini dikirim pakai JNE truck, JNE truck, trucking. Karena memang lebih dari 20 kilo kalau nggak salah ya. Jadi begini. Pelan-pelan bro. Awas rusak. Meskipun ya bagi sebagian orang ya nggak mahal-mahal amat, tapi bagi gue buset mahal bro. Berapa? Lumayan 2,750. Waduh, lumayan bagi gue ya. Iya. Ah, jadi begini yang new model. Dia itu sini deh. Nah, kalau yang lama di sini ada emboss X-Max-nya. Karena ini yang baru, jadi nggak ada emboss-nya, bro. Ya, kurang lebih begitu. Itu baik, aja. Kemudian di sini ada kayak bahan suede. Bahan suede. Di sini semi-semi sintetis. Dibalut pakai jahitan warnanya abu-abu, bro. Dan yang seru adalah nih. Yang seru adalah ini ada kayak part-part aluminium gitu finishingnya, brush di sini sama di belakang sini, dan ada tulisan Yamaha. Wih, ganteng. Sama satu lagi detailnya ada ini. Comfort. Cakep, bro. Mundur. Nah, cakep ya. Nanti kita langsung apa namanya, pasang aja di motornya. Yoi, sekarang gue udah sama joknya nih yang lumayan berat. Kita langsung coba pasang di motor gue, semoga pas. Ini motor gue, kalau dari tutorial sih kayaknya nggak perlu dibaca, soalnya gampang. Hah? Iya, soalnya gampang. Biarin aja black comment dimana nggak apa-apa. Natural, soalnya gampang. Langsung aja kita taruh sini dulu joknya. Aduh ya Allah, berat juga ya. Terus di dalam sini nih. Di dalam ini cuman pakai kunci 10-4 biji. 1, 2, 3, 4. Kita buka aja pelan-pelan. Sebenarnya tadi udah gue siapin sedikit. Iya, jadi nggak perlu berat-berat lagi lih. Bener, lumayan. Jangan dong, jadi nggak kelihatan masang dong gue. Gagal lih. Ini cuma 4 baut begini aja. Kita buka. Ya, ya. Takut. Sebenarnya paling enak tuh pakai kunci. Apa namanya, kunci T10 gitu ya, enak banget itu kayaknya. Jadi enak gitu, nggak perlu kayak gini-gini kayak gua nih, buset deh. Ini bener-bener sengsara amat pelan-pelan buka begini, ya Allah. Joknya udah lepas. Cuma begini aja. 4 baut yang menyangga. Ini jok gue masih ori, cuman dipendekin sedikit biar sesuai sama postur pemilik sebelumnya saat itu. Karena gue sih sebenarnya pengennya yang tingginya standar aja. Sampingkan dulu yang lama. Kita angkat yang baru. Bismillah. Ini 4 lubang kita samain, masukin ke dudukannya. Aduh, mari kita pasang. Lu masih ngerekam kan? Masih. Ya udah. Ini dia begini. Kurang lebih
Kenapa ada suara pret itu? Anjing, anjing. Kameramen kentut. Nah. Kita pasin lubangnya, ya Allah. Aduh, mantep bro. Nyangkut. Nah. Nah. Yuri. Cakep tampilannya. Yeah. Jadi begini bro. Hasilnya. Empuk. Empuk. Kayaknya empuk. Cuma nggak tahu gimana rasanya di pantat, tapi yang gua paling suka tuh sebenarnya lebih ke arah ini nih, apa namanya, finishingnya. Motif finishingnya tuh ya bisa dibilang sporty lah ya, namanya juga comfort seat katanya X-Max 300. Aduh, capek gua. Oke. Aduh, aduh. Ya Ibrak, sekarang gue udah di atas. Aduh. Rasanya enak. Gue udah di atas motor. Mau nyobain impresinya yang katanya comfort seat. Ini gue lewat jalan-jalan natural aja. Gak nyari yang mulus, gak nyari yang harus kasar, biasa aja rute yang biasa gue lewatin kalau keluar dari rumah. Impresinya beneran nyaman bro. Jok standarnya X-Max sebetulnya enak, nyaman, betah juga gue di motor. Tapi ternyata ini lebih nyaman lagi bro. Gue nggak tahu dalamnya dikasih busa apa. Mungkin ya kayak gel-gel gitu bro, kayak yang ada di jok sepeda gitu atau di apa, semacam padding-padding, celana padding gitu bro. Empuk banget, gue suka. Udah gitu tampilannya juga senada, seirama, sewarna banget sama apa namanya, sama desain motor. Jadi rasanya motor tuh kelihatannya makin pas aja dilihatnya, makin enak aja gitu dilihatnya. Terus yang ketiga ini sandarannya bro, nih bagian belakangnya nih, itu pas banget nih di tulang belakang bagian bawah nih, di persis di atas bokong gitu bro. Jadi nopang dengan baik. Enak banget. Aduh bisa apa namanya, enjoy banget ridingnya. Matic, dapet jok motor matic pakai jok di upgrade ID. Aduh enak bener bro. Ini sebenarnya shockbreaker motor gua ini udah apa namanya, udah ada indikasi apa namanya, mau mati gitu bro, udah agak ngayun. Tapi di sini apa, pakai jok ini gua upgrade pakai convert seat ini, refine dia,
diem karena bahannya semi-semi sintetis gitu di bagian apa namanya penopang utamanya gitu. Jadi ke celana juga minim banget gesekan, bro. Kita diem aja jadi di motor. Pantat tuh nggak geser-geser. Enak. Enak bener. Sial. Ngapa nggak dari dulu ya, tapi ya baru punya duit sekarang ya, gak? Terus apa lagi? Oh iya. Bahas ini apa, balik lagi ke masalah tampilan luar. Ini kan yang kalau kata Yamaha Bintang Rejeki ini penjualnya ini yang new, yang baru. Jadi di bagian penopang punggung kita nih udah nggak ada lagi emboss X-Max gitu kayak yang dulu gitu, udah nggak ada. Tapi gue lebih suka justru malah polos jadinya, cuma tinggal brush gitu sama yang di belakang ada tulisan Yamaha gitu, aluminium brush. Jadi cakep, bro, elegan banget, malah lebih suka gue. Bener, ini sih harus dicoba, bro. Bener, lu punya X-Max, kalau bisa ada rezeki cobain, bro, pakai comfort seat. Aduh, enak banget, bener. Saran gue sih ya, jangan diapa-apain. Kalau memang tinggi lu agak apa namanya ya, mohon maaf lah, agak kurang misalnya ya, misalnya lu overballet gitu, terlalu jinjit pakai di motor, mendingan pakai jok lama aja, jok standarnya, jok pabrikan, terus lu papas deh. Sayang lu beli mahal-mahal terus lu papas, sayang, takutnya nyamannya juga berubah, bro, berkurang, ya kan? Karena emang nih jok dibikin ya udah segitu, begini aja gitu kan. Gua aja yang jok standar gua tuh sebetulnya udah sedikit dipapas sama owner sebelumnya. Jadi riding apa namanya ya, kaki gua tuh nggak seberapa balet. Ada tapinya, bro, tapi ya namanya perubahan ya kan, tetap aja itu rasanya agak kurang pas. Karena temen gue juga ada yang pakai X-Max, joknya original, gue cobain enak, kok motor gue panas. Gue duduk lama-lama, kenapa gitu, mungkin karena faktor papas jok tadi, itu yang standar pabrikan. Tapi kalau yang ini, oh bener, bro, jauh lebih enak dari orinya, jauh lebih enak, worth it, bener, worth it. Dengan harga, nah ini comfort seat buat bokong, buat pantat, harga 2,7 juta, 2.750.000, bro. Gila sih kalau gue bilang. Ini kurang suka juga gue sama harganya sebenarnya, mahal banget, bro, buset, hampir 3 juta buat pantat dong. Aduh, comfort seat ya kan, di bokong comfort, nyaman. Di dompet ngap. Tapi ada konsekuensi ya kan, ada harga, ada barang, bro. Ini worth it bener, enak. Terus kekurangan yang kedua juga, karena dia semi sintetis, semi kulit sintetis gitu, bro, jadi gampang banget panas joknya, cepet panas. Maksudnya cepet panas tuh gini, kalau motor nggak dipakai gitu ya, tiba-tiba kejemur matahari sebentar aja, udah langsung tuh wuduh dudukin ya, matang, bro, benar. Tapi ada tapinya, cepet juga kebuang panasnya. Gue nggak tahu pakai teknologi apa nih, cepet kebuang ya, paling sekitar lu 5 menit motor dibawa jalan udah
langsung normal lagi tuh. Pokoknya lo harus coba. Bener. Aduh, enak banget, bener. Ini entah kelihatan nggak apa nggak di action cam gua. Jalanannya tuh kayak bergelombang gitu, bro, ngayun. Tapi gua nggak begitu ngerasain kayak motor X-Max pakai jok standar pabrikan. Tuh, aduh. Rasanya pantat antep begitu nempel aja. Nggak tahu apa karena sugesti, tapi yang jelas beda sih, beda. Bener, bro. Lu dapet nyaman di motor ini. Lu dapet apa lagi? Desain yang senada sama bentuk motornya. Bener. Cakep. Worth it, bro. Harga 3.2750. Worth it, bro. Bener. Enak. Ini gua langsung pengen coba touring rasanya nih, bener. Buset, nyaman bener. Aduh, apalagi udah ganti shock nih gua ya. Waduh. Makin cinta lagi gua nih mani motor nih. Buset deh. Asli, bro. Harus coba bener. Tapi kemarin sih gua order jatuhnya PO sih, bro, ya, pre-order gitu ya. Buat lu semua yang gak betahan, gak sabaran sih, ada juga harga ready stock, cuman gak logis gitu. Karena gua lihat di situs resminya Yamaha, itu harganya emang segituan, bro, 2750. Jadi kalau di atas itu tuh rasanya gua ya, rasanya bagi gua tuh gak logis, ngapain gua gitu beli buru-buru, dapat yang ready stock, buru-buru pasang gitu. Ah, buat apa ya kan? Mending sabar nunggu. Kalau gua sih, tapi terserah. Banyak sih tuh di e-commerce jual conversion. Dan yang keluaran bukan original aksesorisnya juga ada, bro. Apa merek-merek aftermarket gitu yang jual, ada kayak Nemo jual, terus kemudian ada juga apa toko-toko aksesoris motor yang modif sendiri pakai kulit MBTEC gitu, ada juga. Tapi gue nggak tahu rasanya gimana, apa sama apa enggak, gue nggak tahu. Yang jelas kalau original nih enak banget, bro, nyaman. Unboxing udah, pasang udah, ya kan, impresinya udah. Segitu dulu aja, bro, ya. Vlog dari gua kali ini, episode kali ini, unboxing, pasang, dan first impression comfort seat Yamaha X-Max 300. Tulisannya sih begitu, Yamaha X-Max 300. Semoga bermanfaat, semoga menghibur. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Oh iya, jangan lupa, bro, subscribe channel gua, like, share, komen, dislike nggak jadi masalah. Action aja, bro, terserah. Lu mau komen nggak berguna, sampah, silakan. Bener, silakan. Sampai ketemu di episode selanjutnya, bro. Kali aja gue bisa ngeracunin ya kan. Salam satu aspal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini.